Kita akan termasuk dalam program ini, kita akan buat pemadanan ya. Sebab itu kita daftarkan mana-mana yang berminat untuk membuat pemadanan dengan anchor-anchor ini ya. Kita di kementerian akan memberikan keupayaan atau memberikan laluan ya kepada mana-mana syarikat yang belum menjadi vendor ni untuk kita sangkutkan dengan anchor-anchor ini, dan syarikat anchor ni akan melihat keupayaan-keupayaan syarikat-syarikat baru yang nak masuk sebagai vendor ni, dan mereka akan menilai. Dan di sinilah peranan program dua hari ini akan ada matching ini supaya dapat beri peluang kepada syarikat-syarikat baru. Dari segi pembiayaan itu kita lihat macam mana dia punya apa nama tu peranan-peranan. Kita tidak akan kita akan menyediakan contohnya attachment apa yang dibuat oleh vendor seperti Celcom ya. Agensi kita ada menyediakan pembiayaan-pembiayaan dalam bentuk pinjaman-pinjaman mudah ya, untuk membolehkan mereka dipertingkatkan menjadi vendor yang berjaya. Jadi kita welcome lah syarikat-syarikat baru yang belum terlibat. Kita membantu commercialization of their R&D ya, ataupun research mereka dengan kerjasama anchor-anchor company. Jadi memang kita ada bantuan-bantuan yang sedemikian ya. Dan kita juga berharap apa yang dibuat antara kementerian atau antara bank dengan Celcom ini juga akan dilihat sama oleh anchor-anchor yang lain, supaya kita dapat kembangkan lagi BDP ini benar-benar menjadi satu program yang boleh meningkatkan keupayaan syarikat-syarikat SME kita. Khusus pada pandangan kami lah, SME companies kita must be really get involved in this program so that they can grow bigger yeah, and become champions.